Hai semua, selamat datang lagi di channel aku. Maaf banget aku kemarin-kemarin gak sempat post video karena aku lagi ujian dan sekarang PS-nya udah selesai. Jadi hari ini aku mau rekomendasiin beberapa barang yang benar-benar bermanfaat banget untuk meningkatkan produktivitas kita saat lagi online school. So, jadi kita langsung aja ke produk pertama. Di sini itu ada meja lipat. Mungkin nih kalian udah sering lihat di TikTok ataupun di Instagram. Ya, aku juga kena racun dari TikTok. Ini tuh benar-benar ngebantu banget kalau aku mau belajar di ranjang. Misalnya aku mau pakai laptop, naruh laptop di situ atau enggak mau nulis-nulis di ranjang, itu benar-benar berguna banget pas pakai meja ini. Jadi bisa kalian lihat itu ada slot buat minumnya juga. Bisa kalian taruh tempat minum atau botol minum kalian. Terus di sini ada spot buat naruh pulpen pensil kalian. Jadi kalau naruhnya susah, tinggal naruh di situ aja. Barang selanjutnya adalah wireless keyboard. Ini tuh mereknya Ecto. Jadi ini tuh sebenarnya barang bikinan Korea. Jadi bisa kalian lihat nanti di keyboardnya itu ada tulisan Hangulnya, dan di sini aku lagi lap pakai anti supaya bersih, terhindar dari virus-virus yang ada. Bisa kalian lihat ini tuh pakai kayak konektor gitu yang bisa dicolokin, dan di sini dia udah kasih buku manual dan baterainya. Kalian tinggal pasang baterainya terus tinggal colokin si USB-nya ini. Hal yang pertama aku lakuin adalah aku pasang baterainya dulu. Di sini tinggal masukin aja, gampang kok. Jadi baterainya itu ada dua, ini tuh ukuran yang AAA, yang A-nya 3 kali itu. Dan udah deh, langsung bisa dipakai. Dia itu tipe keyboardnya itu silent keyboard, jadi nggak terlalu berisik pas kita ngetik. Dan sebenarnya aku berpikir suara ini kayaknya bagus deh buat jadiin ASMR. Coba komen kalau kalian tertarik, aku mungkin bakal bikinin videonya. Sebenarnya tujuan utama aku beli wireless keyboard itu supaya aku nggak harus nunduk-nunduk buat ngetik gitu loh di laptop. Jadi aku bisa sambil senderan ke belakang, jadi si keyboardnya itu bisa aku ukur-ukur si jaraknya supaya enak gitu, nggak pegel. Kalau misalnya kamu mau pakainya di iPad atau di handphone, kalian harus punya konektor lagi. Nah, ini konektornya. Ini khusus buat yang colokan Apple gitu. Kalau yang Android aku kurang tahu, tapi pasti ada. Di sini itu ada 3 colokannya. Pertama gambar kamera, kedua gambar earphone, sama yang ketiga buat ngecas. Jadi ini kalian bisa colokin apapun. Ini bisa colokin wireless keyboard, wireless mouse, ataupun flash disk juga bisa. Nah, di sini aku langsung aja peragain. Di sini aku colokin ke iPhone aku. Nah, udah dicolokin itu nanti langsung bisa dipakai. Nah, ini contohnya. Dan pertama pakai itu emang langsung enak banget, dan dia itu sama sekali nggak nge-lag, lancar-lancar aja sejak pertama aku pakai. So ya, jadi ini rekomendasi banget sih misalnya kalau kita malas buka laptop dan kita harus bikin essay, jadi bisa lewat HP. Selanjutnya ini adalah kayak manekin buat gambar gitu. Ini wooden manekin, aku beli di Craftik kalau nggak salah. Pokoknya nanti semua produk aku cantumin linknya. Ini itu aku beli karena aku mau latihan gambar, karena aku tujuannya mau mungkin ambil kuliah DKV, jadi aku harus latihan dari sekarang. Ini ngebantu banget buat kita gambar postur tubuh seseorang. Ini bisa ditekuk-tekuk gitu, misalnya mau gayanya gimana bisa. Jadi worth to buy banget sih. Selanjutnya ini ada kacamata anti radiasi, karena kita kan sekolah online itu natap layar terus kan, dan ini tuh benar-benar bahaya sih sebenarnya guys radiasi itu. Produk yang terakhir adalah Energizer Light Lamp. Ini tuh dipakai buat kita misalnya mau baca buku ataupun misalnya mau megang HP.
malam-malam yang nggak terlalu gelap, jadi kalian tinggal jepitin di bukunya dan bisa kalian lihat ini tuh lampunya warm white gitulah, jadi dia nggak terlalu silau benderang banget. Dan menurut aku ini lumayan sih buat penerangan buat baca buku doang. Oke, segitu dulu buat video hari ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk linknya ada di description box. Dan bye-bye.